Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube, semoga kabarnya baik dan sehat walafiat ya. Seperti janji kemarin, saya akan memvisualisasikan Tol Cisumdawu Seksi 2 ya. Progres pengaspalan hot mix bahu jalan ya. Dan sekarang terpantau di sana sudah mulai proses penghotpikan ya, dan sudah berjalan dari utara ke selatan ya sahabat. Alhamdulillah sahabat YouTube, cuaca hari ini sangat cerah ya. Nah, terlihat di bawah sana finisher untuk aspal pengaspalan hot mix ya sedang berlangsung, dan di depannya ada mobil dan truk yang membawa bahan aspal ya. Dan terlihat bahu jalan di sebelah kiri ya, yang menuju ke arah Sumedang sudah mulus ya, sudah beres di hot mix dan kelihatan hitam pekat ya sahabat, karena hot mixnya baru saja di kilas oleh stum ya. Di sana penuangan bahan aspal ya, yang mobil dam truk warna hijau ya sahabat. Nah sahabat YouTube, seksi 2 ini dari informasi sudah 90% ya, mungkin lebih. Dan di sini progres tahap akhir ya, penemokan dinding tebing dan perapihan terus dilakukan ya sahabat. Dan untuk main road sudah 100%. Dan terlihat di sana Bukit Bojong Totor ya, belum terlihat aktivitas pengangkutan ya, karena di sini masih pagi ya sahabat.
dan terpantau di Bukit Bojong Totor. Kemiringan semakin landai ya, semakin ke bawah, mengerukan ke tanah, sangat dipercepat ya sahabat. Dan kita tidak menjangkau yang di bawah sana ya, terhalang oleh overpass. Dan yang di atas sana progres masih pengerukan ya sahabat, belum terlihat kemiringannya, namun itu mungkin beberapa waktu ke depan sudah bisa terselesaikan ya, kita pantau terus. Nah sahabat, penghotmikan bahu jalan Tol Cisumdawu ini semakin ke selatan ya, mungkin akan beres, nanti akan beralih ke lajur kanan ya. Dan di sana terlihat para pekerja yang lagi menembok dengan material batu ya. Nah sahabat YouTube, saya rasa sekian dulu pantauan aktivitas penghotmikan di bahu badan jalan Tol Cisumdawu seksi 2 ini ya. Semoga menjadi gambaran dan informasi meskipun sedikit ya. Nah sahabat YouTube, dukung selalu ya channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya sampaikan. Dan saya undur diri saja. Sampai jumpa di next video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.